Lukman Hakim bakal tinggalkan Yokohama FC. Kontrak pinjaman pemain kebangsaan, Lukman Hakim Samsudin di kelab J3, Yokohama FC difahamkan bakal tamat. Pemain berusia 22 tahun itu yang menyertai Yokohama FC di awal musim dilihat bergelut untuk mendapat tempat dalam kesebelasan utama Yokohama dan hanya sering menjadi pemain gantian. Beliau juga dilihat tidak kelihatan bersama skuad Yokohama walaupun pada awalnya kelibat beliau sering kelihatan bersama kelab tersebut. Beliau kali terakhir bersama Yokohama adalah pada Julai lepas pada sesi latihan kelab. Jika ditinjau pada laman transfer market, kontrak pinjaman beliau bakal berakhir pada Disember 2024. Beliau hanya sempat membuat 5 penampilan bersama Yokohama FC dengan tanpa sebarang jaringan. Adakah pilihan kembali semula beraksi di Liga Malaysia adalah pilihan yang tepat untuk kembali mendapatkan aksi terbaik beliau? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.